penghapusan SNMPTN, mungkin bisa komentar tanggapan. Iya, ada beberapa syarat sih ya di PP itu, penghapusan kredit macet UMKM. Nah, syarat-syaratnya antara lain terdampak bencana, terdampak COVID, dan memang sudah dilakukan appraisal oleh bank-bank Himbara. Jadi proses-proses itu tetap harus dilakukan, diidentifikasi, diinventarisasi. Kemarin saya sudah sempat tanya pada seorang kawan di Jawa Timur yang kira-kira memenuhi syarat seperti itu, berapa banyak, di mana saja, segera dilakukan identifikasi supaya kita bisa merespon paling cepat. Kira-kira gitu. Nggih, matur nuwun. Ya, apa sih? Seluruh Indonesia. Ayo.
Kawan-kawan seperti biasa, ada semangat yang luar biasa di setiap kunjungan kita di pasar. Ada doa, ada harapan, ada rekomendasi mereka. Dan itu menjadi bagian dari penguatan kita untuk terus melangkah. Ada doa memberikan semangat kita, ada rekomendasi tentu untuk menjadi catatan kita. Apa sebetulnya harapan-harapan real dari masyarakat yang diinginkan membangun Jawa Timur ke depan. Amin. Misalnya biaya bimbel, jadi mereka ingin kalau SPP ya gratis, tapi kalau untuk biaya bimbel kan mereka harus bayar. Jadi yang tadi mereka gimana Bu, biaya bimbel apa bisa digratiskan? Harganya anjlok gimana Bu? Sebentar lagi cabai setiap musim hujan akan naik. Setiap musim hujan harga bawang, harga cabai akan naik. Jadi siklusnya memang seperti itu. Yuk. Pak Prabowo, kebijakan penghapusan UMKM mungkin bisa komentar tanggapan? Iya, ada beberapa syarat sih ya di PP itu, penghapusan kredit macet UMKM. Nah, syarat-syaratnya antara lain terdampak bencana, terdampak COVID. Dan memang sudah dilakukan appraisal oleh bank-bank Himbara. Jadi proses-proses itu tetap harus dilakukan, diidentifikasi, diinventarisasi. Kemarin saya sudah sempat tanya pada seorang kawan di Jawa Timur yang kira-kira memenuhi syarat seperti itu, berapa banyak, di mana saja, segera dilakukan identifikasi supaya kita bisa merespon paling cepat. Kira-kira gitu. Nggih, matur nuwun. Ya, pasti seluruh Indonesia, terutama bagi warga Jawa Timur yang ada kredit macet UMKM. Tapi ada beberapa prasyaratnya, macetnya karena COVID, macetnya karena bencana alam, kemudian ini pada bank-bank Himbara, gitu ya. Itu siapa di kampanye Akbar, Bu? Siapa saya, Bu, yang diundang? Jember. Cukup banyak yang dari regional ya. Saya ada Denny Caknan, ada anaknya Pak Haiti, ada Cak Percil, ada Cak Kirun. Saya rasa kita sangat kaya dengan potensi budaya dan budayawan kita, seniman kita. Pentas budayanya agak banyak rupanya. Saya terupdate tadi malam kira-kira ada minimal ada 9 atraksi budaya. Itu menjadi penguat dari tema kampanyenya KPU Jawa Timur. Bagaimana seneng bareng. Ya kita suasananya saya rasa kampanye-kampanye kita semuanya seneng bareng. Dan suasana di GSG, insya Allah juga kita bikin seneng bareng GSG di Jember. Ada tokoh nasional? Nanti-nanti kawan-kawan, ayo.